الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زدنا علما. أما بعد، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 65. Membicarakan memperbanyakkan mengingat mati. Zikrul maut, aksiru zikrul maut. Maknanya membanyak mengingatkan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang pintar. Ini soalan. Maknanya zaman Rasulullah pun ada para sahabat ni bertanya soalan. Kadang-kadang Rasulullah tanya para sahabat soalan. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Ia merupakan salah satu bentuk, maknanya pengajaran dan pembelajaran, yang dikatakan mesti ada murabbi. Nah, murabbi inilah guru yang mendidik anak-anak muridnya. Lama belajar dengan guru, guru tanya soalan. Ada kalanya bila anak murid belajar dengan tok guru tak faham, ada kemusykilan, anak murid akan tanya dengan tok guru. Itu dia. Maknanya kehidupan ini ialah madrasah. Kita hidup ni, tuan-tuan, sebenarnya kita hidup dalam satu madrasah. Kita belajar dengan kehidupan. Sama ada belajar secara formal atau tak formal. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada sahabat, siapa orang pintar di antara siapakah di antara manusia, kan? Orang yang pintar di kalangan manusia ni siapa? Maka Rasulullah memberikan jawapan. Jadi kita tengok bagaimana jawapan seorang nabi yang ianya dipandu oleh Allah Taala dan dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tak bercakap ikut hawa nafsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahu kepada kita apa? Orang pintar ni ialah mereka, itulah orang-orang yang banyak mengingatkan mati. Banyak mengingat mati. Dan sentiasa bersedia untuk menerima mati. Kalau sakat ingat-ingat mati, nak mati, nak mati, kan? Jadi zikir pula, nak mati. Kalau kita pergi Mekah, dua rial, dua rial, dua rial, kan? Lala dia mati pun dua rial, dua rial. Itu je zikir. Itu zikir. Kerana orang yang mati ni, dia mengikut macam mana gaya hidup dia. Kalau gaya hidupnya macam tu, itulah penghujung dia. Macam ni, tuan-tuan. Lepas tu, jangan jadikan satu amalan tu. Hidup tu jadi satu amalan yang berkekalan. Kalau ibadat, tak apa. Jadi tu, kita kena tengok. Dan orang yang mengingat mati ni, dia apa? Dia ada isti'dad.
Isti'adat ni ialah persiapan, persediaan ketika mana dia nak mati. Tahu nak mati, ada di dalamnya soal muka nakir, ada seksa kubur, ada titiang sirat, ada padang mahsyar. Apa dia jalan untuk mengatasi masalah-masalah kerumitan, huru-hara ketika mana menempuh jalan ni, bagaimana nak atasi? Maka buat persiapan. Mereka itulah orang yang pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dua. Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang pintar, maknanya mengingat mati dan bersiap sedia untuk kematian. Mereka telah kembali ke rahmatullah dengan membawa kemuliaan dunia dan kesejahteraan akhirat. Jadi orang-orang yang macam ni tuan-tuan, ketika mana hidup sentiasa mengingat mati, bersedia untuk kematian, orang-orang ni telah membawa kemuliaan dunia. Sebab apa? Di atas dunia masa dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat dia akan jadi sejahtera. Sejahtera dengan sebab apa? Sebab dekat atas dunia penat. Tidur sikit. Makannya sikit. Laparnya banyak, banyak berpuasa, banyak berjaga malam. Kalam manusia sikit, tapi bercakap kalam Allah banyak. Kan? Meninggalkan keseronokan dunia, bersusah payah dengan dunia. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak mencari kesejahteraan akhirat. Besok masuk dalam kubur, diperiksa, malaikat kata tidur. Sekarang kau rehat, istirahat. Diluaskan kuburnya sepanjang sejauh pemandangan mata. Rehat. Waktu besok dah tiba setiap sangkakala, terperanjat. Siapa yang kejutkan aku tengah tidur? Terperanjat. Sebab rehat, tengah rehat. Tuan-tuan kalau tengah rehat, anak-anak gerakkan tuan-tuan, tuan-tuan marah. Sebab tu waktu rehat. Nah, kita tengah seronok berehat waktu tu. Maka orang yang banyak amalan setelah penat dekat atas dunia, besok bila tiupan sangkakala dibangkitkan, dia terperanjat. Siapa yang jagakan aku tengah seronok tidur, tengah sedap tidur? Begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akan tetapi mengingati mati dengan lisan sahaja tidak berguna. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad ini, mana kalau dengan lisan aja nak mati tak ada makna. Tidak ada artinya menyebut mati dengan lidah. Aku akan mati. Itu tidak mendatangkan faedah sama sekali, sekalipun disebutnya berkali-kali. Walaupun disebutnya berkali-kali, tak ada memberi apa faedah. Manfaat tak ada. Yang dianjurkan agar kita mengingati mati seraya hatinya tekun merenungkan keadaan orang-orang yang sedang menghadapi mati, sedangkan lisannya menyebut-nyebut pula bagaimanakah keadaannya kelak apabila dia menghadapi mati itu. Hari ini kita tengok orang, sahabat-sahabat kita, mungkin jiran tetangga kita, ahli jemaah kita meninggal dunia. Kita datang ziarah dia, kita tengok. Waktu dimandikan, Pak Bilal kata lembut sungguh mayat ni. Pagi tadi mengurus mayat tadi, Allah lembut betul tangan dia. Kita dengar, lembutnya Pak Imam Bilal ni. Besok kalau aku mati macam mana? Otot ni keras ya. Tiap-tiap hari masuk gym. Nah, besok kalau mati jadi lembut ke tak lembut? Duk risau tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang kata cantik mayatnya tadi. Jiran kita tadi mati, mayatnya cantik. Senyum aja. Kan? Tak tahulah dia sebelum mati tu dia senyum sebab apa, tak habis senyum lagi ke? Wallahualam lah kan? Tapi tengok mayat senyum. Ada orang, bila orang kita pergi ziarah,
Pak Imam kata, wah, mayat ni berkeringat, berpeluh dahi dia. Ni tanda-tanda ni. Kalau mayat ni kalau berpeluh ni tanda-tanda bakal ahli syurga. Kita kata kita ni macam mana? Kita persoal diri kita. Agak-agak kita Pak Bilal yang mandikan mayat, macam mana kita? Oh ya, aku pun tak tahulah macam mana, aku pun belum tentu lagi ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, merenung, merenung apabila nak menghadapi mati. Bagaimana bencananya dan sakaratnya, huru-hara dia. Waktu mati ni huru-hara yang dahsyat tuan-tuan. Huru-hara yang dahsyat. Orang nak mati ni di dalam dulu keadaan huru-haranya dua keadaan. Dia akan menghadapi saat kelaparan yang bersangatan, saat haus yang bersangatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis mafhumnya, kiranya orang dalam sakaratul maut dia haus, dibawakan minuman air yang ada dalam seluruh dunia ni, dituang dalam perut dia, mulut dia, dan saya tak hilang haus dia. Mana tu sakarat? Kan? Haus tu sebabnya sunnah. Orang kalau tengah nazak, dia minta air, kena bagi air. Kalau tidak pun, kita akan tengok. Dia menghadapi sakaratul maut ni, kita tengok. Pertamanya, bibirnya akan kering. Mana haus. Sebab tu sunat. Kita, bila orang sakaratul maut, kita ambilkan kain. Basahkan kain lap. Sebab kulit semua kering. Kenapa tuan-tuan? Kerana takutnya dengan mati. Anak, takut dengan mati. Sebab tu bila orang dalam sakaratul maut ni, ahli keluarga jangan meninggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Tidak dah ditalkinkan sepanjang masa. Kalau dia dah sebut dah la ilaha illallah, biarkan. Dia lupa balik, talkin dengan balik. Sebab dia berada dalam keadaan godaan yang begitu dahsyat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Itu sunat. Kita beri air kepada orang yang dalam sakaratul maut. Sebab haus. Kita tak boleh nak gambar. Yang kita tahu, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk keadaan orang yang sakaratul maut, memang haus. Nak kita gambar macam mana? Wallahu alam. Sebab kita tak mati lagi. Kalau nak rasa, mati cepat. Tuan-tuan baru boleh rasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian sedangkan lisannya, dia kata apa? Menyebut-nyebut pula bagaimana keadaannya kelak apabila dia menghadapi mati itu. Bagaimana bencananya dan sakaratnya, serta menggambarkan sekali kedahsyatan yang akan ditanggungnya di hari akhirat kelak. Ini kita tak cerita tuan-tuan di padang mahsyar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang dibangkitkan di padang mahsyar? Rasulullah pun berikan gambaran. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang ketika mana dibangkit daripada kubur untuk pergi ke padang mahsyar, pertama dia bangkit dalam keadaan bertelanjang, tak ada baju. Hari ini tuan-tuan kita pakai memang cantik. Pakai ada lagi. Kita hias habis-habis. Dan memang sunnah kalau pergi masjid memang suruh pakai cantik-cantik. Keluar tak apa. Kalau di masjid memang sunnah. Kerana itu arahan Allah Taala. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, berhiaslah kamu ketika mana nak pergi masjid. Memang. Itu sebabnya kalau kita pergi masjid, pakai sehabis-habis cantik. Sebab kita nak masuk dalam masjid, iaitu rumah Allah.
Jangan pakai t-shirt dia. Ha, siapa yang pakai t-shirt hari ni dia bawa balik kerja kan. Tak apalah kan. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk dalam masjid, dalam rumah Allah, pakai sahabat-sahabat cantik. Kan? Kita pergi rumah kahwin, kita pergi shopping, kita mengadap makhluk, kita boleh pakai pakaian yang cantik, tapi kita mengadap Allah. Kan? T-shirt aja. Belakang pula tunjuk penumbuk lah tu. Makmum nak rapat pun gerun. Tunjuk penumbuk kat belakang baju dia. Oh. Kita kata ni silap ni kan, angkat takbir besar sangat kan, disigur kita, maut pula kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri tahu orang bangkit daripada kubur semuanya bertelanjang, sama ada ia para nabi, para rasul, semuanya berdan itu. Dan orang-orang yang mula-mula diberi pakaian daripada kalangan para nabi dan rasul. Diberi pakaian. Kita ni tak diberi pakaian, tuan-tuan. Macam mana kita lahir, maka besok kita bangkit di padang mahsyar. Maka begitulah. Maka Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, malunya. Ayolah masing-masing bangkit. Yang besar kan, besar gayanya. Yang kecil, kecil pula gayanya, saiznya. Nah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, malunya. Wahai Aisyah, pada masa itu manusia tidak sempat memikirkan akan perkara yang lain, memikirkan akan nasibnya sendiri. Waktu tak fikir dah. Seorang ayah tidak sempat memikirkan anaknya, kalau sekiranya anak yang dia waktu dia bangkit di padang mahsyar, sebelah dia anak dia, sebelah dia isteri dia, dia tak sempat fikir. Kenapa? Kerana memikirkan apa nasib ni. Nasib ni, kata tuan-tuan. Ni bila bertemu dengan Allah ni, bagaimana nasib? Dapat buku suratan daripada mana? Masing-masing fikir nasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tak sempat nak malu. Sebab apa? Fikirkan macam mana untung nasib sendiri. Allahu akbar, tuan-tuan. Hari ni kalau kita ni berjalan, kita duk fikir duk sempat siapa sebelah kita, siapa kiri kanan kita, depan belakang kita. Di padang mahsyar ketika mana manusia bangkit, dia tak sempat nak fikir. Kenapa tuan-tuan? Huru-hara di padang mahsyar. Yang keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bangkit daripada untuk ketika mana dibangkitkan daripada kubur ke padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Mana apa? Tak ada kasut, tak ada selipar, semuanya berkaki ayam. Hari ni tuan-tuan, kita macam-macam kasut kita pakai. Kan? Orang kaya dengan kasutnya yang hebat. Orang miskin dengan alas kasut yang sesuai dengan kehidupan dia. Maknanya kita datang, tak ada orang datang ke masjid hari ni tuan-tuan tak ada pakai selipar. Nanti di balik dia ambil selipar orang, tak ada. Tak ada. Kalau ada, itu memang nasib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, besok bangkit ketika mana daripada kubur, semua tak berselipar. Tak ada beranak kaki, berkaki ayam. Menunjuk apa? Ha? Allahul ghani wa nahnu fuqara. Kamu orang fakir. Bertemu dengan Allah, kamu orang miskin. Tak ada apa yang kamu buat. Allah Ta'ala itu maha kaya. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dua keadaan yang paling berat. Apabila mereka berada di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni keadaan terlalu ramai sehingga mereka tidak berpijak di atas muka bumi, melainkan berpijak di atas kaki dengan kaki orang lain. Masya-Allah. Kita nak gambar macam mana? Ha? Malaysia lawan Vietnam Piala Suzuki itu, nak beli tiket sampai pensan beli tu kan. Itu waktu beli tiket. Ini umat daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Manusia berkumpul. Masya Allah, tuan-tuan.
Dan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana manusia berada di padang mahsyar, ada yang ditenggelami oleh air peluh, ada separas tumit, separas lutut, ada yang melepasi kepala mereka. Allah. Dan matahari didekatkan sejengkal di atas kepala mereka. Allahu Akbar. Inilah yang paling menggerunkan, kecuali orang-orang yang mendapat naungan Allah. Siapa dia orang yang mendapat naungan Allah? Iaitu orang yang hati mereka terikat dengan masjid. Itu salah satu dia. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, besok dia akan mendapat naungan Allah. Ketika mana tak ada naungan lain melainkan naungan Allah, orang ni dapat. Inilah hebatnya orang datang masjid, tuan-tuan. Inilah hebatnya orang yang cinta kepada masjid. Sebab tu jangan merosak, kan? Masjid ni dihidupkan, jangan dirontohkan. Ketika mana orang buat program, orang buat ceramah, nah, jangan dihalang. Sebab tu tanda tu, makna menghalang tu makna meruntuhkan. Jadilah orang yang cinta dengan masjid. Kalau rasa dia tak betul, ada cara dia, kan? Ada, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian tidaklah ia mengira-ngira berapa lamakah lagi ia boleh hidup di dunia ini dan bagaimana pula kesudahan kehidupannya. Jadi kita nak kena tanya, berapa lama kita boleh hidup kat atas dunia ni? Kalau hari ni kita dah 60 tahun, kita tanya diri kita sendiri, adakah aku ni sampai kepada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah aku boleh sampai? Dan besok kalau aku mati kelak, bagaimana kehidupan aku dalam alam barzah? Masya-Allah. Tanya, tuan-tuan, tanya. Soal diri kita sendiri. Duduk dekat dalam rumah, kan, tengah seorang-seorang. Itu sebabnya kita ni disuruh tafakur. Suruh tafakur sebelum tidur. Faham tak? Sebelum tidur ambil 5 minit tafakur. Fikir pagi tadi buat apa, nak. Sampai balik ke katil balik, dosa ke pahala ke banyak? Besok, ya Allah, aku berazam, kalau engkau beri umur pada besok, aku berazam nak berubah jadi orang baik-baik. Lepas tu, tuan-tuan, hari ni mana ada tafakur, letak je hilang. Kan? Letak je hilang. Tak sempat tafakur pun. Bis dah tak ada lagi. Bukan bismillah, bis, ba je habis. Ayo, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian hendaklah ia mengenang semula keadaan rakan-rakan dan sahabat-sahabatnya yang telah lebih dahulu kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan ingat, kita ada sahabat-sahabat. Mungkin dia dah mati 10 tahun. Kita soal, 10 tahun macam mana agaknya, dia mati tu dekat 10 tahun tu macam-macam, apa ceritanya? Kalau dia boleh bangun balik, dia ceritakan kat kita, mati kita. Mati kita. Kan? Macam Al-Allamah Habib Al-Maliki. Ya. 4 tahun. Kalau kita, tuan-tuan, di Mekah ni, orang tanam mayat kalau dah sebulan, dia dah hancur, dah semua habis dah. Tempoh dalam 6 bulan, maka orang akan pindahkan tulang-tulang, dipindah tempat lain. Nanti masuk orang lain pula. Habib Al-Maliki ni, tuan-tuan, 6 bulan orang pergi tengok, nak pergi pindahkan tulang-tulang, mayat macam biasa, macam baru semalam tanam. Tak ada rosak apa-apa pun. Macam biasa, macam segar lagi. Macam baru masuk. Orang pun tubuh 6 bulan lagi sampai setahun. Macam tu juga. Tunggu sampai 4 tahun. Macam tu juga. Oh, karamah, tuan-tuan. Karamah. Ini karamah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Daripada keturunan Rasulullah SAW.
Kita ni alai. Tak tentulah macam mana tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Kalau kita tak bersiap sedia dengan amalan, dengan amal-amal taat, wallahualam, sejauh mana kita ni, kita pun tak tahu. Lepas tu kita kena bersoal. Sahabat-sahabat kita yang sama-sama dulu bekerja, orang beritahu dah meninggal lah ustaz. Sama-sama yang ustaz tak kenal. Sama-sama lah. Kita pencen masih ada lagi. Sempat makan pencen. Walaupun pencen nak dibatalkan 2001. Sempat makan lagi. Kenapa? Sempat lagi dah. Orang tu tak sempat makan pencen. Allah. Dah tak ada lah. Mungkin dah 10 tahun. Mungkin dah 20 tahun. Kita tak tahu. Kalau digali tinggal tulangnya. Adakah tulang tu maknanya habis cerita? Dah habis cerita lagi. Rohnya masih ada. Rohnya akan disoal. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dikembalikan kepada jasad asal ni balik. Kan? Jadi inilah dia. Berkata setengah para salaf, pilihlah segala perkara yang dapat mengingatkan anda kepada maut. Pilihlah segala perkara yang dapat mengingatkan kepada maut, kepada mati. Dan teruskanlah perbuatan itu jika anda masih melakukannya. Fikir, tuan-tuan, kalau buat satu perkara yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Ni tuan-tuan datang ni, duduk dalam majlis-majlis ilmu, sebahagian daripada cara mengingat mati. Nah, kenapa datang mengaji? Fikirkan ilmu tak ada. Amalan belum tentu sah tak sah. Sebab ilmu tak ada. Kan? Kenapa tuan-tuan datang solat berjamaah? Memikirkan pahala kurang. Kalau semayang seorang dapat satu, semayang berjamaah dapat 27. Dan bila kita semayang berjamaah pula, kita dipandu oleh imam. Ada yang bertahun-tahun hidup zikir pun tak reti. Dia tak tahu macam mana nak berzikir, baca apa dulu. Kan? Ada lepas astagfirullah al-fatihah, panjang fatihahnya. Nah, sedangkan Rasulullah aja suruh istighfar. Kan? Suruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Suruh baca 3 kul selepas maghrib. Macam-macam Rasulullah suruh. Tapi kita kenapa tak buat? Kerana ada orang yang tak tahu. Itu sebabnya hukum maknanya zikir selepas sembahyang kuat ni bukan bidah. Kerana tujuannya ialah nak mendidik. Nak mendidik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam orang cerita kat saya. Dia kata, ustaz, dia nak cerita di Indonesia dengan Malaysia. Dia kata sini dia dua perkara berbeza, dia kata. Ustaz. Di Indonesia tak ada. Di Indonesia ni orang lepas sembahyang dia balik. Dia tak ada macam kita zikir ramai-ramai, tak ada. Dia tak ada, dia tak ada. Tapi kat Malaysia ni, dia kata inilah yang jadi luar biasa. Orang berzikir ramai-ramai, doa sama-sama. Indonesia dia kata tak ada. Engkau-engkau lah. Pandailah kalau kau ingat doa zikir. Tak ada, tak ada. Yang keduanya dia kata, dekat Indonesia ni, kalau khatib-khatib baca khutbah, dia tidak ada doa. Doa kepada pemimpin, doa kepada rakyat, doa tu tak ada. Ini dia kata tak sama tu. Sebab ni dia kata duduk di Indonesia, Malaysia berbeza. Maknanya tuan-tuan, amalan-amalan orang-orang dulu ni yang kita dah terima, kita jangan pandang ringan. Jangan pandang ringan. Sebab amalan ni dia warid dia. Ada sambungan dia, kesinambungan dia semua.
sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan pandang ringan. Kita ni kena ada orang nak membidaah aja, kerja nak membidaah aja. Jadi inilah susah tuan-tuan. Bidaah orang awam yang mendengar. Orang awam ni bukan semua yang pandai, bukan semua yang tahu. Yang tak tahu langsung ada, kan? Sebab tu kita tuan-tuan kena duduk dalam majlis ilmu supaya kita dapat maknanya menilai. Dapat maknanya menyaring dan sebagainya. Dan seteruskanlah perbuatan itu jika ada masih engkau lakukan. Sebaliknya jauhilah segala perkara yang menimbulkan perasaan benci kepada maut. Dan tinggalkanlah jika ia anda masih melakukannya. Kalau kita hidup dekat atas dunia ni tuan-tuan, kita melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada ingat mati, kita jauhlah, tinggalkanlah. Hari ni orang banyak kan, perkara-perkara yang banyak menjauhkan, melupakan dia daripada mengingat mati banyak. Seronok je fikir. Hiburan dalam dalam TV kita tengok, sekecil-kecil hiburan sampailah otai masih berbisa. Anda ingat tak? Maknanya program yang mengajak orang-orang tua pun jangan ingat mati. Tu dia, dia punya 60-an tu. Mak eh. Kalau dia tak berjoget, tangan pun ketau. Parkinson. Tuan-tuan. Nah. Tapi kalau dia joget tu, hilang ketau. InsyaAllah. Daripada sekecil-kecil orang, bintang kecil. Lahir-lahir dia dah ada bintang. Sampailah bintang tua. Masya-Allah tuan-tuan. Hiburan, hiburan, hiburan. Macam-macam bentuk hiburan. Yang berhiburnya tengok semuanya Allah. Yang lalainya inilah dia. Ya? Yang dikatakan Islam. Yang namanya namanya Islam. Lalai. Kalau makna diumumkan anda tersingkir, menangis, berguling tuan-tuan. Kan? Cuba kalau makna tak tahu baca Quran menangis, tak ada. Kalau dia datang dengan kita baca ni, baca baca Fatihah pun tak betul. Kita kata banyak salah tu. Salah Ustaz ni. Senin ni. Senin ni. Senin tu Senin. Muka selamba je. Tak ada apa rasa pun. Tak ada. Kata baca Quran tak lancar ni. Biasa lah. Tapi kalau skrip lagu tak ingat, Allah berguling lah. Masya Allah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tak tahu tu bab agama. Dia tak tahu tentang maknanya. Hukum ni. Dia tak ada apa-apa kan. Dia tak ada sesuatu yang menyusahkan hati dia. Tapi kalau hiburan ni tak ada, dia susah hati. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana orang nak ingat kepada Allah? Yang dia buat program-program apa tu, tazkirah malam Jumaat tu, itu dikumpulkan orang. Dikumpulkan. Nyanyi tak payah kumpul. Tuan-tuan, tuan, syur heboh ada kumpul orang. Kita ni kalau panggil ulama, panggil penceramah, pengerusi paling pening nak kira ni, siapa yang nak dengar ni. Dia panggil lah budak sekolah, panggil lah agensi-agensi kerajaan. Kalau orang kampung nak datang sendiri secara volunteer, assalamualaikum, assalamualaikum, dah cerah. Orang tak ada. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebabnya jabatan dia tak mau buat masjid dekat masjid negeri program. Masjid negeri tu besar. Kalau setakat 1,000 orang macam tak ada. Ha. Orang tengok pun tak ada orang ni. Tak ada ramai tu.
Azhar Idrus datang 2000 orang di masjid apa Al-Ghaffar sampai keluar-luar. 2000 kalau masuk dalam sikit aja. Sikit aja. Tu buat risau mana ni nak isi orang ramai-ramai. Nak cari orang macam ni ramai. Tuan-tuan, ini ke nasib? Kira nasib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kira nasiblah. Nah. Ada penceramah datang, Allah uzur. Dia nak ceramah tengok orang pun tak semangat, dia pun lagi tak semangat. Kan? Ha. Yang datang pun yang tak semangat duduk depan duduk tunduk je. Ingat khusyuk, rupa lelap. Pada tua. Dah tua-tua baru nak datang mengaji. Berapa lama dia boleh tahan? Tunduk sikit. Mula tunduk leher. Lepas tu tunduk dengan badan. Allahu akbar tuan-tuan. Kita pun tengok sedih kan. Tapi menyanyi ada orang tunduk. Mua terbeliak. Mak, ayah, atuk, nenek, cucu, cicit semua bawa dalam studio. Bagi supporter tu. Nah. Allah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah. Kita tengok tuan-tuan. Jadi sekiranya perkara yang menimbulkan perasaan benci kepada maut, kalau ada kita buat, tinggalkan. Waktu kita bimbang dengan perkara yang kita lakukan itu menjauhkan sekali kita daripada ingat mati. Itu yang paling takut. Kan? Ni tuan-tuan dah datang masjid ni, alhamdulillah. Istiqamahlah tuan-tuan. Istiqamah. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan. Jadilah kami ni orang yang istiqamah datang masjid. Supaya kami ni sentiasa akan mengingat Engkau ya Allah. Nah. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kita boleh datang masjidnya syukur alhamdulillah. Kita boleh datang sembahyang apa? Jemaah syukur alhamdulillah. Kerana apa? Inilah maknanya perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada ingat Allah dan ingat bahawa kita mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Renungkanlah perasaan pesanan ini baik-baik dan peliharalah ia semoga-moga Allah merahmati anda. Sebab nasihat ini amat besar faedahnya bagi orang-orang yang mematuhinya. Hanya Allah jualah yang memberi taufik kerana tiada Tuhan selainnya. Sebab tu kita kena doa. Rasulullah mengajar kepada Sayyidina apa ni Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, aku ni sayang kepada engkau. Maka bacalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca doa ni. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, jadikan kami ni sentiasa mengingat engkau. Kalau Allah tak bagi kita tuan-tuan, memang tak boleh. Sebab ini taufik dan hidayah Allah. Sebab tu kita kena minta sana. Wa syukrika. Kalau kita ni tak diingatkan, tak diberi taufik dengan oleh Allah Ta'ala, nasaya kita dapat banyak benda, kita dapat banyak nikmat, nasaya kita tak jadi orang yang syukur. Sebab apa? Allah tak bantu kita menjadi orang yang syukur. Sama ada syukur secara lisan ataupun syukur dari bentuk-bentuk yang lain. Tuan-tuan, tuan-tuan kenapa datang hari ini? Kerana tuan-tuan syukur dengan nikmat Allah. Kenapa? Diberi sihat. Diberi kemudahan, diberi kesenangan pak tuan-tuan datang. Kan? Sebab tu kerana syukur dengan nikmat. Sebab tu boleh sampai. Kan? Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana tidak ada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, nasaya kita tak mampu. Kerana taufik, hidayah ni semua milik Allah, bukan milik kita. Dan kita tak boleh cari kalau Allah tak beri. Kan? Kita tidak boleh dapatkan di mana-mana tempat melainkan dengan pemberian Allah. Kalau tak boleh tak beri, tak ada.
Adapun benci kepada maut itu adalah seperkara yang semua semua jadi, semula jadi. Benci maut ni semula jadi, tuan-tuan. Memang orang tak suka dengar. Tuan-tuan kalau cakap dengan saya, Pak Imam takut mati tak? Kau jangan cakap lah dulu, anak-anak aku kecil lagi. Kan? Ha. Kita pun takut. Besok kalau kita mati, siapa nak urus anak kita? Anak paling kecil umur 4 tahun. Ustaz berapa orang anak? 8. Seorang isteri ke? Seorang lah. Berapa? 2 orang. Seorang pun tak boleh urus. No. Dia tanya dah berapa orang. Kan? Seorang aja. Kalau kita mati, siapa nak urus? Anak-anak tengah membesar. Masing-masing dengan dia punya kemahuan dia, kehendak dia, tuan-tuan. Siapa nak urus? Apa? Sebut mati semua orang tak suka. Semua orang tak suka. Alim macam mana pun sebut mati. Kalau boleh panjang sikit tak apa dah. Tuan-tuan, ini semula jadi. Sebab tiada seorang pun akan terlepas daripada, tetapi mati tetap akan ada. Wa ja'a sakratul maut bil haq, sungguhnya mati ni pasti. Dia pasti. Yang kita dok lari-lari, kita cuba nak meminggir-minggirkan, dok cuba maknanya tak apa nak, tak mau cerita, tak mau dengar. Yang dok kita dok selalu maknanya jauh-jauhkan, dia tetap akan datang. Kau lari macam mana pun dia tetap. Dia akan datang. Sampai masa dia datang. Tapi hakikatnya orang memang tak suka dengar. Kerana maut itu sendiri sifatnya pedih. Maut ni tuan-tuan sifatnya pedih. Lepas tu kita tengok orang mati sakratul maut ni macam mana. Allah. Bayangkan nyawa ni nak bercabut, berpisah daripada jasad. Mana? Tuan-tuan kalau kita iris kan, ambil pisau potong, macam mana rasa ni? Ini tak lagi benda yang duduk di dalam jasad kita, tiba-tiba nak keluar. Bagaimana? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan pemisah di antara manusia dengan kekasihnya. Mati ini pemisah, tuan-tuan. Sayang macam mana pun, mati inilah akhir kalam yang menjadi pemisah di antara semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam banyak riwayat dia sayang dengan cucu dia. Ketika mana Rasulullah sujud, Hasan dan Husain naik atas badan dia. Rasulullah tidak mengangkat badannya sehingga Hasan dan Husain turun daripada bahu dia. Menunjukkan berapa lama dia dinaikkan, dikudakan oleh Hasan dan Husain. Dia tak angkat badan kerana sayang dia dengan cucu dia, tuan-tuan. Dan dia sanggup turun daripada mimbar memeluk cucu dia. Dia kata, ini fitnah yang besar, dia kata. Wahai manusia, ini fitnah yang besar. Sayang, tuan-tuan. Sehingga Rasulullah kata apa? Sesiapa yang menyakiti Hasan dan Husain, seperti dia menyakiti aku. Kenapa? Sayang tu. Tapi mati macam mana, tuan-tuan? Ada sebenarnya Hasan Husain masuk dalam kubur sama? Ada. Orang yang sayang kepada harta dia, adakah harta dia masuk dalam kubur sama dengan dia? Dulu orang Cina kata kita tanam semua sekali. Sekarang orang Cina dah cerdik. Kan? Zaman pakatan ni lagi cerdik, tuan-tuan. Dia bakar duit sampel je. Nah, duit yang betul disimpan. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada, tuan-tuan. Yang tuan-tuan buat balik apa? Kain putih ya. Kain putih pun sama standard. Lerang 60. Tak ada yang lerang 100. Sebab memang kain tu tak ada. Dia lerang 60 je. Nah. Dia tak pakai kain cotton, dia tak pakai kain baldu. Semuanya cotton. Sama. Tak ada yang lain, tuan-tuan. Kau raja ke kau apa, kain tu jual. Sebab tu hidup jangan berbangga dengan kehidupan. Jangan berbangga dengan kehidupan. Balik itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, baca dalam Syama'il Muhammadi, cintalah putih itu kerana dua. C-
Cintalah putih itu kerana dua, kerana pakaian ibadat kamu, pakaian mati kamu. Dua je. Yang hari ni kita pakai macam-macam warna, tuan-tuan, kan? Besok dua je. Itulah dia. Lepas tu kita kena mengingati hakikat. Kerana hari ni kita nak sedar, tuan-tuan, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Tak duduk dalam majlis ilmu, kita tak ada. Kita tidak ada kesedaran. Tak ada orang beritahu dengan kita. Sebab kita akan jadi orang yang lalai. Kan? Kita kena ingat. Sayang, mati ni adalah pemisah kepada segala-galanya. Dia memisahkan. Walaupun waktu dia mati, anak, isteri, harta bendanya mengikut dia sampai ke liang lahat, tapi tak masuk. Besok dia di kampus saja, anak, isteri, harta benda semua balik. Balik-balik. Kali ini urusan dunia. Semua diurus oleh orang yang hidup atas dunia. Yang masuk apa? Dua je. Amal baik, amal jahat. Itu je. Kalau hidup kat atas dunia, banyak amal baik, selamat. Kalau tak ada, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamatlah engkau. Sebab tu, tuan-tuan, ni dia. Kena mengambil ingatan. Ingatan. Penting kita mengambil ingatan. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa' Allahi ahabba, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allahi wa kariha, kariha Allahu liqa'ah. Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Bagaimana tuan-tuan orang yang suka kepada Allah? Maka dia menunjukkan ciri-ciri dia suka. Duduk dalam masjid, datang solat berjamaah, baca Quran, zikrullah, tolong orang, bersedekah. Ini tanda orang yang maknanya ingat kepada Allah dan berharap pertemuan dengan Allah. Sebab tu dia ingat kepada Allah. Dia suka nak bertemu dengan Allah tu, sebab dia datang masjid. Orang yang semayang, dia bermunajat dengan Allah. Dia bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia dalam masalah, menghadapi masalah, dia berkata dengan Bilal, wahai Bilal, arihni bi salati. Ya Allah, wahai Bilal, tenangkan kami dengan solat. Bila masuk semayang, Rasulullah jadi tenang. Rasulullah penat. Rasulullah maknanya penat dalam tugasnya. Dia mencari kerehatan dengan solat. Kita kalau penat, kita cari kerehatan dengan duduk kat kedai kopi. Dengan kita berjalan-jalan. Dengan kita tidur. Itu cara kita nak menghilangkan penat. Tapi Nabi menghilangkan penat, mendirikan solat pada waktu malam. Itu kerehatan kepada dia. Tak sama dengan kita punya rehat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah. Itu cara bagaimana Nabi mencari kerehatan. Kita kalau penat, apa yang kita buat? Tidur lah. Dengan harapan tidur tu menghilangkan penat. Dah. Tak bangun tak ni. Sakit-sakit badan pula bangun dia. Ha. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Rasulullah menghilangkan. Rasulullah masuk dalam semayang, dia jadi tenang. Kerana dia dapat bercakap-cakap dengan Allah. Dapat mengadu dengan Allah masalah-masalahnya. Hari ini kita ada masalah. Kita mengadu sana, mengadu sana. Orang pun tak boleh selesaikan masalah. Menambahkan masalah dia. Berseramut lagi ada. Kenapa kita tidak mengadu dengan Allah? Ha. Hari ni tuan-tuan, kita salah memilih tempat untuk mengadu. Kita lupa kepada yang memberikan masalah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni dalam bab maknanya takdir, kita cuma dua je. Qada maknanya sabab, musabab. Sabab dan sebab berlakunya. Kita terlupa dengan musababih, iaitu yang memberi sebab. Itu kita lupa. Ni apa aksiden? Ni apa aksiden? Bawa laju.
Dia lupa tu yang memberi tu sebab berlaku aksiden. Kau bawa perlahan ke kau bawa berlaju, yang beri aksiden tu Allah. Ha, yang tu musababih tu yang dilupakan. Ha, tu kita kena ingat kan. Hari ni kalau kita datang masjid, saya boleh datang sebab hari ni saya free. Siapa yang bagi free itu yang dilupa. Siapa yang boleh menghadirkan dalam masjid itu dia lupa. Berapa ramai orang yang free hari ni tak hadir? Kerana Allah tak nak mengenaki. Dia lupa dengan musababih itu yang menjadi kata. Sebab itu kita tidak boleh kata aku ni semangat datang masjid ni. Kalau tak semangat memang aku tak datang. Itu hari je yang dia datang. Sebelum-sebelum ni tak datang pun. Ada. Dia lupa yang hari tu dia boleh datang kerana izin Allah. Dia lupa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akan tetapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Orang kalau benci bertemu dengan Allah, nak masuk masjid pun tak ada, duduk dalam majlis ilmu pun tak ada, sembahyang pun nak ikut sempat. Nah, ni semua tanda-tanda orang yang tidak nak, tak mahu nak bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala pun tak berhajat. Aku tengok engkau pun aku tak mahu. Tengok, Allah nak tengok pun tidak. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu kita kena ni tuan-tuan, ambil ingatan. Dengarlah sabda ini. Bahawa dia kata Sayyidatina Aisyah telah berujur, telah menyatakan. Katanya, duhai Rasulullah SAW, kami sekalian memang benci kepada mati, kepada maut. Ini Aisyah bagi tahu ni. Ini orang-orang ahli syurga tuan-tuan. Aisyah ni ahli syurga. Dia sendiri berkata bahawa kami memang benci kepada mati. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal mu'minina idza hadarahul mautu bushira bi rahmatillah." Fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'a wa innal kafira idza hadarahu al maut bushira bi azabillah fa kafara liqa' Allah wa kariha Allah liqa'a. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang mukmin ketika dijemput oleh maut digembirakan dengan mempunyai rahmat Allah. Ini orang-orang mukmin. Allah Ta'ala beri khabar gembira tuan-tuan. Dan ia pun rasa suka bertemu dengan Allah. Kalau datang kematian dia redha, kan? Dia redha dengan kematian, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Manakala orang kafir ketika dijemput oleh mati, maut, diberitakan kepadanya tentang azab. Waktu nak mati orang kafir ni Allah Ta'ala kata engkau akan diazab masuk neraka. Oh, terus dengar itu pun tercabut nyawa dia. Tu sebab orang kafir ni tuan-tuan, roh tak mau berpisah daripada badan. Kenapa? Takut. Sebab dia dah dinampakkan oleh Allah Ta'ala waktu sakratul maut nampak. Orang yang beriman Allah nampakkan tempat dia dalam syurga, tu dia gembira. Bagaimana Asia isteri Fir'aun. Tuan-tuan baca dengan surah Tahrim juzuk yang ke-28 baca. Duduk di bawah bumbung Fir'aun. Jadi orang beriman kepada Allah diseksa oleh Fir'aun. Dia tarik tangan dia sampai tercabut waktu hidup-hidup. Tapi tidak merasakan kesakitan sebab Allah Ta'ala nampakkan syurga depan dia. Tuan-tuan, kita hari ni ibadat pun Allah nampakkan shopping. Allah, sale tu Tesco. Ni tuan-tuan, orang Allah tak nak nampakkan syurga pada dia. Sebab tu cabutlah tangan. Tak ada apa-apa. Sebab dia tak rasa sakit. Sebab dia nampak yang tu lebih hebat. Sebab kita tidak sampai ke depan makam yang demikian. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau kita diberi oleh Allah Ta'ala kurniaan, boleh sampai ke masjid, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh solat sunat, boleh mendirikan puasa sunat, boleh berjamaah, Allahu Akbar, angkat tangan tinggi-tinggi, bermakna tuan-tuan masih diingat oleh Allah Ta'ala.
patut syukur kerana tuan-tuan masih diingat oleh Allah. Kan? Walaupun kita kata dengan ibadat kita ni banyaklah, tak tahu khusyuk tak khusyuk, wallahu alam. Syukur dengan Allah kerana kita diberi kesempatan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ingat dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut di dalam sabda yang diwahyukan oleh Tuhan, daripada Tuhan yang berbunyi, tiadalah hampir seorang yang mendekatkan dirinya kepadaku dan seterusnya sehingga hadis qudsi iaitu berbunyi, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atah wala budda lahu minhu. Aku tidak pernah teragak-agak di dalam sesuatu perkara yang aku akan lakukan seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa yang mukmin, hambaku yang mukmin yang bencikan mati. Akan aku tidak mahu menyusahkannya, akan tetapi mati itu pasti baginya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, dalam bab perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak jadikan, Allah Ta'ala tak tergagak-gagak. Kun fayakun, jadi-jadi. Tapi dalam bab mencabut nyawa hamba-hamba dia ni, yang mukmin ni, yang bencikan mati, maka aku tidak mahu menyusahkannya. Patut tuan-tuan, dalam bab mati ni Allah, dia jadi sukar. Kan? Tapi dalam bab-bab lain Allah Ta'ala mudah. Tapi dalam bab maut ni, sebab manusia hakikatnya memang susah. Benci kepada kematian, tak mahu mati. Jadi susah. Walaupun mereka tahu mati ni memang tetap akan datang. Nah, memang tetap akan datang, tapi menjadi susah. Kan? Allah Ta'ala sampai keadaannya begitu. Bukanlah satu perkara yang susah bagi Allah. Semuanya telah tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah Ta'ala. Tapi nak tunjukkan betapa bila sebut tentang mati ni tuan-tuan, kan? Menjadi sukar. Ya, menjadi sukar. Kalau mati ni senang tuan-tuan, Allah. Sebut je mati, okey besok saya, giliran saya. Kalau ada orang cakap macam tu tuan-tuan, potong kepala lah. Nah. Ha. Sebab bila sebut ni mati, semua orang tak nak, semua orang tak nak. Jadi insya-Allah nanti kita akan membicarakan lagi, tentang bagaimana para nabi ni bila malaikat maut datang kat dia, macam mana dia punya sikap tentang mati. Nah, nanti kita tengok bagaimana sikap para nabi pula. Para nabi tu disebut mati, macam mana sikapnya? Bukan kita orang awam je. Nabi punya sikap macam. Tengok kita tengok. Insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله